Hari ini kita mau nge-prank Lutfi bersama kru-kru semuanya. Kalian bisa lihat di sini. Aku bakalan nge-prank tentang kalau rumah ini tuh disita oleh apa tuh? Pinjaman uang di Pegadaian. Emang kamu punya masalah apa sama Pegadaian? Kok aku nggak tahu? Iya, aku nggak pernah utang-utang Pegadaian gini. Tahu juga enggak, aneh banget sih. Channelnya Lutfi Alex. Channel Lutfi ini. Iya, hari ini kita mau nge-prank. Enggak, di channel gue aja. Ih, Arya blam-blam gitu. Ya lah, nama Facebook itu malah jadi. Hari ini kita mau nge-prank Lutfi bersama kru-kru semuanya. Kalian bisa lihat di sini. Aku bakalan nge-prank tentang kalau rumah ini tuh disita oleh apa tuh kemarin si Inyong bikin apaan sih tuh? Uang di apa pinjaman uang di Pegadaian. Sedih banget ya Nurdin. Sedih banget. Nurdin sama siapa dah? Nanti ini kita tempel di sini. Aku minta tolong bantuan tim semuanya udah kong kaling kong alayum gambreng udah dipasang. Nanti aku telepon dia. Kebetulan dia juga masih di luar belum kesini. Nanti kita ngumpet di bawah gitu. Oke guys, kita pasang dulu. Benar, bantuin dong. Ntar kalau ada yang nelpon, kita kan di bawah. Kalau ada yang nelpon, di silent aja. Bukan di silent. Kan ketak kedengeran kalau kita di bawah. Lu enggak. Terus kita nanti bilangnya lagi di kantor polisi. Biar ini loh, apa? Kita tuh di bawah pas datang tuh udah banyak polisi terus kita tuh di bawah gitu. Terus sekarang tinggal kamu yang lagi dicari-cari. Berarti ntar ada yang tahu suara. Tapi jauh. Kita pasang, ayo, kita pasang. Ayo, kita pasang. Pasang, tutup dulu kapitnya. Tutup dulu. Matiin dulu. HP pada ambil. Oh, HP. Matiin dulu. Takutnya nanti dia telepon kan jadi bisa kita angkat atau kita reject. Ini dirapiin dulu apa gimana, Pak Osa? Kopi bau enggak? Ngapain sih di bawah kopi? Bau, Mi. Kopi, Mi. Kopi, bau mana kopi? Eh, lampunya mati, Pak. Bau kopi, Mi. Kalau kita panas-panas aja, Jok. Iya, jendela ya. Iya, jendela. Tas. Kita kunci dulu. Ini dah, bodoh kali kalau udah berkipin nih. Lo ngapain berdoa doang? Itu kalau biasanya kalau gawe yang tangannya banyak, biasanya gawenya jelek. Udah dua orang. Ini gendong, kuncinya yang udah dikunci dari kagak bisa masuk. Eh, sedang gue mana? Coba gue dipegang. Iya. Sampai bunyi. Relax, Belin. Apa? Sini, bawaan. Pokoknya dekat ini aja nih, gagang. Nah. Bayang ya lu pulang ke rumah, dapat banner begini. Bisa, apa shock kali? Enggak apa-apa. Harus ini kan biar bisa. Biar enggak bisa keluar. Kenapa yang ditaruh sini? Yah. Kunci motor gue di dalam. Ya elah. Lah, lu bos. Udah lah bawah tuh buka. Tolong. Bisa. Enggak apa-apa kali motornya di situ. Dagun. Ini dikunci. Ada yang ketinggalan, guys. Kamera satu lagi belum diambil. Aduh, lobang ini nyari lobang begini anjir. Perjuangan. Dapat. Mau ambil kunci, Mo. Kunci motor gue nyang di tas gue. Yaudah nyali baju deh. Hingga muat gede. Kamera di belakang. Baterainya aku lupa. Dia udah di mana ya? Eh, sampahnya. Mana dia lagi ada? Sampahnya aku mau tim dulu dong. Masih di rumah bapaknya. Wow. Oh, ini disita. Apa kali aja? Yuk. Keluarin motornya. Tapi itu kamera itu mau ditaruh di mana? Oh iya. Ini kan ada tas jalan nih. Jangan pakai tas segede, pakai ini aja nih. Itu buka. Rekam dulu. Oke. Itu dulu setting dulu. Itu apa? Ini udah atuo. Atuo. Thank you.
Dah. Ini murid. Mana kamera sini, Dok? Nah, ini sekarang kita pindahin motornya ke rumah sebelah. Ya, dia udah taruh, Pak. Mana ke motor lu dah? Aduh, geser dulu nih punya Rifa. Iya, dimepet-mepetin. Jangan minus guys. Kamu perut badan kecil. Bigo. Melek kok. Kagak muat kok. Aduh aduh. Nah sekarang kita tutup semuanya pakai bunyi green screen. Aduh lucu nih. Ini tarik jadi ini motor jelek gak usah. Ih ngocol banget sih. Jelek gak usah. Aduh gak kuat ya Allah. Aduh aduh. Yuk. Ayo kita mau ngumpet di bawah sana guys. Di bawah pohon sana. Kita tutup dulu biar rapat. Udah, kunci gak? Gak usah kali. Oh iya kunci gak bisa masuk ya. Helm. Dikaget kali ya, coba deh kalian lihat masuk tuh sudah langsung. Gak, rumah ini disita, nyesek banget. Oke guys, jadi kita kemana nih guys? Ngumpet di mana nih? Pak, kata lo ada mencar gak sih, Pak? Gak usah. Kenapa, Pak? Semuanya. Yaudah. Apa kita telepon dulu atau gimana ya? Iya, malah HP yang paket di sana lagi. Maksudnya kita udah kelamaan di sini gitu gak sih? Gak apa. Kelihatan gak sih ini? Enggak, ini kan nyawa. Duduk kan nih. Ya guys, lihatlah. Lihatlah dan sini itu meni, nanti lu kelihatan di situ. Iya. Mangga sih sayang. Ya Allah, semoga kali ini kita berhasil. Kayaknya enggak deh. Iya, parah banget. Udah sampai jatuh-jatuh ya si Fahmi. Kalau sampai kagak berhasil gua melecet. Tuh dia datang ya? Iya bukan sih. Lu ketinggian goblok. HP agak ada yang kecilin volume. Enggak, dia lah enggak nyalain. Kalau gini enggak kelihatan ya. Kunci rumahnya mana? Kasus pinjaman uang. Ya banyak. Yuk, nanti kalau cobaan pertama. Kalau misalkan dia ada telepon, bilangnya lagi di kantor polisi. Lu buruan matiin ya. Ngerti enggak? Biar dia panik ya. Pertama jangan diangkat dulu. Iya yang pertama. Iya pertama kedua jangan diangkat dulu. Bilang kan lagi jalan. Enggak gitu deh. Enggak apa-apa diangkat aja. Dengar gak? Cerita. Momo. Udah hitung soalnya. Sama aja. Iya. Parah bener. Ke bawah. Tapi gue masih biasa aja. Diangkat. Ini kayak pertama. Pertama. HP pertama. HP yang dikali.
gak usah, gak usah. Kenapa nih? Kok dia gak nelfon Dela ya? Tau, Dela siapa Dela? Iya, siapa Dela? Sayang, telepon aku dong duluan. Baterai aku 2%. Pegel gak sih? Iya. Gue bisa nelfon. Kita gak peguan ya. Pokoknya mentok ke Pendela baru diangkat. Aroma Dela dulu ya? Iya, gue jadi selesai. Ini tadi apa siapa? Tipe? Sama, kedua. Ini langsung ini, Bi. Aku kan online, Bi. Ini tuh, Bi. Bego. Iya, ada mati. Mati sedikit lagi, capek banget. Aneh banget sih sebenernya. Ke gua kagak anjing. Ya sayang. Iya, langsung ke dia lah. Langsung ke dia lah. Ini apa nih? Angkat nih. Angkat lah. Halo. Yang kamu di mana? Kamu di mana? Aduh. Ini aku di kantor, kamu di mana? Iya, aku sama tim semuanya di kantor polisi, tapi aku baru datang. Iya nih, kok ada tulisan di situ? Aku nggak tahu, tiba-tiba pas aku kesana tuh anak-anak udah pada di sini, terus aku dibawa, terus kamu. Ih, kenapa sih? Aneh banget. Takut ketawa, langsung gue mati. Curang, nggak jago banget. Buruk emang. Ini kali ya aku emang kamu ada masalah apa sih sama Pegadaian kok sampai kayak gitu? Kok aku nggak tahu apa-apa sih kok kamu nggak cerita? Ya boleh lah bu. Yo. Ya. Ya ngapa lagi lo kali? Gue nggak marah-marah nih. Gara-gara gue kagak diceritain. Halo. Kamu di kantor polisi mana? Emang kamu punya masalah apa sama Pegadaian? Kok aku nggak tahu? Iya, aku nggak pernah utang-utang Pegadaian gini. Ya, aku tahu juga enggak, aneh banget sih. Maka kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa tuh diskusiin. Terus ini gimana, Pi? Kamu tadi ngomel, karena kamu gimana nih? Ini aku di kantor polisi. Tapi anak-anak masih pada di dalam gara-gara pada diinterogasi. Aku terakhir nih kayaknya dapat gilirannya. Aneh banget sih. Di kantor polisi mana aku kesana deh? Mana aku tahu. Lagi kamu aneh-aneh aja sih, nggak pernah diskusi dulu apa-apa sama aku, males. Sebenarnya. Gimana kok ini? Ini gimana? Kita nyari aja kali ya. Telepon lagi kita. Lagi kamu gimana sih? Iya, sambil ke atas. Masa lama-lama deh. Takut udah cabut langsung ke kantor polisi aja. Ih, saya lagi ada di panggilan lain. Telepon siapa dia? Telepon gue. Angkat aja. Iya, bener aja. Enggak kan lagi diintegrasi gitu di IMB ya. Kantor anjir. Kantor mana? Gue di kantor. Kantor polisi, PA, lu masalah apaan sih anjir? Ih, gue gak ada utang-utang gitu kan, ini apaan sih maksudnya? Lah gue juga gak tahu. Lah gue kan nih, tadi makanya ada. Makanya kamu kalau ada apa-apa tuh ngomong. Tadi tuh ada preman dateng, bawa gue ke kantor polisi. Itu sama yang mana ya? Iya, sama yang mana tuh ini ada ramean. Kantor polisi mana gue masih curiga nih? Gue udah panjang nih. Lu emang di mana ini? Kantor mana? Lu kantor mana? Kantornya di Sita itu. Yang di siapa tuh? Di Sita kantornya, kasihan banget. Siapa yang di Sita? Aku udah mau jalan tuh. Gak bisa lu tahan. Lu kan udah
Kantor yang cita, ah? Mana sih? Ya, eh, kamu apa di jalan? Motornya mana? Di samping. Kamu mau lihat? Ayo lihat di rumah kosong di mana? Tapi Denny di kamu. Iya. Tapi Inyong yang nge-print. Nah, aku tuh bingung coba. Aku kapan utang ke Gadayan? Aku datang juga enggak ke Gadayan. Sama Nurdin, no Nurdin. Nurdin coba. Nurdin luaran aja. Aduh. Apa aduh ya Allah, di bawah tuh ya banyak banget semut. Kamu lama banget tau gak sih? Gimana aku tahu? Coba kamu bilang, aku cepet-cepetin. Ya kalau bilang gak ngeprank namanya. Kamu kaget gak? Hah? Kaget lah orang tiba-tiba giniin. Enggak ya aku aneh. Kok masuk sepi, motor pada kemana kata aku. Terus rumah? Satu ginian coba. Apa gini? Kok pintu dikunci? Oh, kamu gituin tadi? Iya. Parah banget. Kamu panggil-panggilin gak? Iya, aku nyariin. Di mana ada aku ini? Motornya pada di mana? Oh, samping. Di samping? Murah aku lagi pilak tuh ada. Di sini. Iya, iya, iya. Di mana emang pada di mana? Di bawah bawah. Di bawah situ. Kamu udah dengar sih? Gak banget. Oh, gak sih, mau apa di sini di mana? Aduh. Ih, gak tau ide siapa. Baru balik, kok gak ada orang di kantor. Sedih gak? Sedih lah. Nah, kemana coba kata aku. Udah rival telepon gak bisa. Ih, kamu kok bindeng nangis? Iya, aku bisa nangis. Pilok. Si Fahmi telepon gak diangkat. Lu buat apa kan nih? Tadi masuk gak gue dapat? Masuk. Parah banget gak diangkat. Oh, semuanya pada masuk. Kenapa bilang bisa ngangkat? Oh, kamu ini juga? Soalnya nanti aku yang aku kan kalau mereka tuh lagi pada dingin dong, masih gitu. 40-45 Joko ada suara Dela, katanya di dalam. Aneh kata aku. Ya kan lagi pada diinterogasi, ceritanya aku samping Arya. Tapi aku kayak ngeliat lampu biru, itu kan lampu PC ya. Kata aku, ini hidup PC nih. Cuma aku dipanggil gak pada. Ya kan ceritanya lagi paling ini, kumpul. Drama banget sih. Oke deh, terima kasih guys telah menonton video ini. Jangan lupa motor di samping sini. Like, comment, and subscribe. Ada di samping. Aku mau lihat. Coba lihat. Kenapa? Karena Gedi tahu tadi. Kenapa? Karena Gedi yang tadi gara-gara si Fahmi. Gimana? Gimana? Konten prank yang berniat. Iya, niat banget. Ada banner, coba. Ya. Lah, coba tadi aku kesini. Ini kelihatan tuh. Itu tadinya ditutupin apa grill screen itu kan, tapi jatuh. Aku nggak kepikiran. Tidak, balikin, balikin motornya, balikin. Aku nggak kepikiran sampai keluar gitu loh. Aku di dalam aja udah. Aku udah dalam aja udah. Yes. Ya Allah, kamu nggak sadar ini kan rumah orang. Ya tapi kan disita gitu. Udah gitu kan peralatan kita masih di sini. Iya, aduh. Takutnya kita kena tuduh gitu ya. Parah, udah aku balas kamu ya. Lebih iya. Niat Dela disita. Dela disita. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini bukan channel kamu kok. Channel aku. Iya. Aduh. Terima kasih dong. Ya terima kasih. Aduh, lemas aku teh. See you next time, bye-bye. Aku habis nangis tuh.